Kembali lagi bersama saya Mirjana di channel MJN. Oke, di video kali ini kita akan lanjut lagi ya gameplay PS2 Sengoku Basara 2 Heroes di Gaiden Story. Siapa ini? Maeda Keiji. Chapter 3 ya. Chapter terakhir melawan siapa nih? Oh, Nobunaga ya. Ya, dapat semua berarti aksesorisnya. Gini aja kah? Udah ya. Lanjut. Alah, diangkat pula dia. Aduh. Udahlah, enggak usah hits ya. Ya sekali aja gitu loh. Oke, angkat cu. Ah, bodo amat lah. Aduh. Hmm.
Susah ya, mana sih kotak hitam? Oh, bukan sini ya, sebelahnya sini. Ah, ini dia. Sini. Sampai 100, oh enggak ya. Ah, bodo amat lah. Mana sini ya? Ah, ya benar. Oke, 500, mantap. 600 mana? Uang. Sorry. Tiga penjaga itu kah? Ya dong. Belum mati. Mati. Oke. Satu lagi. Thank you.
Oh, belum ya. Mantap. Oh, malah ke bawah. Malah terus. Mana? Ah, ini dia. Buka dong. Ratus. Oke. Sampai ya. Selek-selek aja. Lagi. Mana Hideo sih? Kita skip ya, sama selek-selek sampai basara meternya penuh. Oke, tinggal beberapa kali lagi ya. Oke, udah penuh. Kita lihat ya, seberapa lama.
Langsung kah? Udah, coba ya. Bodo amat. Ini yang muter-muternya yang bikin lama. Kalau kita pencet select terus-terusan ya. Masih muter. Dengan Basara level 3 battle drive ya, Basara drive lagi. Emang gila hari ini ya. Masih muter. Untuk 500 hits kah? Masih muter. Gila enggak ini? Masih muter, cuy. Gila ya. Itulah kegilaan hero satu ini ya. Oh. 1, 2, 3. 30, 19. Oke lah. Jadi saya Hanbei ya. Oke. Okay. Berarti terakhir ini ya. Lawan Honda Tadakatsu dan Tokugawa Ieyasu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.